Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'adah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan sayyidana 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainakal kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khayrat. Rabbi ighfir wa anta khairur rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Waladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah,
Mari dalam setiap waktu dan kesempatan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan qudrah dan iradahnya lah pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam rumah Allah yang kita cintai ini, dengan maksud dan tujuan tentunya melaksanakan salat Idul Adha, yang mudah-mudahan kiranya segala aktivitas amal kebajikan yang telah kita laksanakan dan yang akan kita kerjakan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi bahagian bekal bagi kita bersama tak kala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kerabat, sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, pula kepada para alim ulama yang muktabar, yang getanyo pemulia Abi Imam Syi' Abu Abi Walid Gure Ulun Tuan, hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mari sejenak sembari kita niatkan i'tikaf, kembali kita mengulang kaji beberapa pembelajaran yang mudah-mudahan menjadi peringatan khususnya bagi khatib pribadi, sekaligus menjadi ulangan dan bahan pertimbangan bagi hadirin wal hadirat rahimakumullah. Membicarakan Idul Adha pastinya akan mengembalikan ingatan kita semua kepada sejarah sebuah keluarga yang mulia, yaitu keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, keluarganya bapa para nabi, keluarganya bapa para rasul. Karena hampir 80% para nabi dan rasul bersilsilah keturunannya kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat silsilah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki ayah bernama Abdullah. Abdullah anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak daripada Hashim. Hashim anak daripada Abdul Manaf. Abdul Manaf anak daripada Qusay. Qusay anak daripada Kilab. Kilab anak daripada Murrah. Murrah anak daripada Ka'ab. Ka'ab anak daripada Lu'ay. Lu'ay anak daripada Ghalib. Ghalib anak daripada Quraisy. Quraisy anak daripada Malik. Malik anak daripada Qais. Qais anak daripada Kinanah. Kinanah anak daripada Khudaimah. Khudaimah anak daripada Mudrikah. Mudrikah anak daripada Ilyas. Ilyas anak daripada Mudar. Mudar anak daripada Nizar. Nizar anak daripada Ma'ad. Ma'ad anak daripada Adnan. Adnan anak daripada Muqawim. Muqawim anak daripada Nahur. Nahur anak daripada Tayrah. Tayrah anak daripada Ya'rubah. Ya'rubah anak daripada Yasjubah. Yasjubah anak daripada Nabid. Nabid anak daripada Ismail alaihi salam. Ismail anak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam merupakan kakek buyutnya Rasulullah
Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengembala binatang ternaknya sebagaimana biasanya. Beliau duduk di atas suatu batu, berada di atas bukit yang tinggi. Ketika itu mulut beliau senantiasa berkomat kamit berzikir menyebut asma Allah. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikat di langit, ya malaikati, wahai malaikatku, lihatlah kekasihku Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dimanapun dia berada, kapanpun, dalam suasana apapun, senantiasa dia bermunajat, berzikir, mendekatkan diri kepadaku. Semua malaikat menjawab, ya Allah, itu wajar, karena Ibrahim hidupnya bergelimpangan dengan harta. Lalu Allah menjawab, wahai malaikatku, janganlah engkau berburuk sangka kepada kekasihku Ibrahim alaihi salam. Ketahuilah, hatinya itu 100% terisi dengan cintanya kepadaku. Tidak ada luang tersisa untuk mencintai hal yang lain, termasuk kepada harta benda. Kalau seandainya kalian masih ragu, turunlah ke dunia, ujilah kekasihku Ibrahim alaihi salam. Maka bakwatanya neutron sidro malaikat menjelma seolah-olah menjadi seorang manusia. Malaikat itu berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam seraya memberi salam, assalamu alayka ya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim pun menjawab, alayka salam. Lalu malaikat itu bertanya, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, semua binatang ini sebenarnya milik siapa? Seketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjawab, semua binatang ini hanya milik Allah. Cuma pada detik ini semua itu masih berada di dalam kekuasaanku, jawab beliau. Lalu malaikat itu bertanya, ya Ibrahim, sudikah kiranya engkau hadiahkan ataupun engkau sedekahkan seekor adanya kepadaku? Apa jawab Ibrahim? Wahai hamba Allah, cobalah engkau bertasbih kepada Allah, maka sungguh sepertiga daripada binatang ini akan menjadi milikmu, subhanallah. Hantam pernah ngejawab li Nabi Allah Ibrahim, ma'ah behana pengbicah hana dugu. Ma'ah beh golom narzeki hana dugu. Apa jawab Ibrahim? Silakan engkau bertasbih, maka sungguh sepertiga daripada binatang ini akan menjadi milikmu. Maka malaikat itu pun bertasbih kepada Allah. Subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata Ibrahim? Coba engkau tasbih sekali lagi, maka sepertiga yang lainnya akan menjadi milikmu. Malaikat itu pun mengulang tasbihnya sebagaimana tasbih kali yang pertama. Kemudian Ibrahim pun berkata, cobalah sekali lagi, maka semua binatang ternak ini termasuk diriku akan menjadi milikmu dan hambamu. Malaikat itu pun bertasbih kepada Allah. Lalu apa kata Ibrahim? Apa yang hendak aku kerjakan karena aku sekarang adalah menjadi hambamu? Semua binatang ini akan menjadi milikmu. Mesusah tu malaikat tu kumutuah nyo binatang kagejuk kulun tuan holung nekbah. Akhirnya malaikat itu pun membuka rahasianya. Ya Ibrahim, saya ini malaikat. Lon nyo malaikat. Lon hana butuh kepada harta binatang-binatang ternak milik kata. Ulun tuan cuma diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji diri kata. Apa jawab Ibrahim? Lun pun hana perliali kepada binatang ternak tersebut. Yang kalun yuk han lun cok li pulang. Mususah tu malaikat tungku mutua. Lun tinggai di langit pakai bancara ada perabi unta ngelemah tungku mutua. Gerupuhana sepuahan. Mengadulah malaikat kepada Allah, ya Allah, Ibrahim kekasihmu, ya Allah, telah memberikan segala binatang ternak kepadaku, ya Allah, kemana aku akan membawanya, ya Allah?
Lalu Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, Ibrahim, kurbankanlah semua binatang tersebut, sedekahkan kepada seluruh fakir dan miskin. Subhanallah. Tunggu berdua. Bahkan di dalam riwayat yang lainnya pernah diceritakan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam pernah berkurban berjumlah 1,000 ekor kibas, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam berkata, "Ya Allah, yang telah aku laksanakan ini belum seberapa. Seandainya ya Allah engkau anugerahkan kepadaku seorang anak, kemudian engkau perintahkan kepadaku untuk menyembelihnya, seketika dia pun akan aku korbankan demi mengikuti perintahmu ya Allah." Rupanya bakwatannya Nabi Allah Ibrahim golongna keturunan. Lama sudah beliau berumah tangga dengan Siti Sarah, akan tetapi beliau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lama waktu berselang, lupalah Nabi Allah Ibrahim terhadap ucapan tersebut. Dalam setiap waktunya beliau bermunajah berdoa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas-salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku seorang anak yang termasuk kepada bahagian hamba-hamba yang saleh ya Allah. Rupanya doanya Nabi Allah Ibrahim diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam, "Ya Ibrahim, engkau akan diberikan seorang anak yang penyabar." Maka lahirlah keturunan pertamanya daripada Ibrahim alaihi salam, diberikan nama dengan Ismail alaihi salam. Ketahuilah sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah, tentunya Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya sendiri. Bila mana rencana kita bertentangan dengan rencana Allah, maka rencana Allah lah yang akan pasti terjadi di dalam alam nyata. Apa rencana Allah Subhanahu wa taala? Ingin melihat sejauh mana rasa cintanya Ibrahim alaihi salam. Apakah Ismail itu akan menjadi penghalang cintanya kepada Allah? Maka kali pertama Allah menguji Nabi Allah Ibrahim. Apa ujian Allah? Ibrahim, ambil istrimu yang kedua Hajar bersama anakmu tercinta Ismail alaihi salam. Bawa mereka kepada suatu tempat yang jauh, lembah padang Sahara, padang tandus yang tidak pernah tinggalnya manusia. Bedah Nabi Allah Ibrahim, necok Siti Hajar bersama anak tercinta Ismail kecil ketika itu. Berangkatlah beliau menuju suatu tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersebut ditinggalkanlah anaknya tercinta bersama istri tercinta, itulah Siti Hajar. Kembalilah Ibrahim alaihi salam kepada istri pertama Siti Sarah di Palestina. Lalu yang kedua, Allah menguji Ibrahim alaihi salam sebagaimana Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia Ismail sudah mampu berjalan bersama ayahanda tercinta Ibrahim alaihi salam, sebahagian ulama mufassirin menyebutkan ketika usia Ismail 7 tahun. Ada pula yang menyebutkan ketika usia Ismail 13 tahun. Allah menuntut janji kepada Ibrahim alaihi salam di dalam mimpinya. Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Tunaikanlah janjimu. Engkau pernah berkata, sekiranya aku memberikan keturunan kepadamu, kemudian aku perintahkan kepada engkau untuk menyembelihnya, sungguh engkau akan mengorbankan anakmu bertujuan untuk melaksanakan perintahku. Karenanya wahai Ibrahim, tunaikanlah janjimu, kata Allah. Bakwat dia bengah urawan Nabi Allah Ibrahim merenung. Beliau ragu, adakah mimpi itu daripada Allah ataupun daripada syaitan? Mimpi itu terjadi pada malam yang ke-8 Zulhijjah.
makanya siangnya dinamakan dengan hari tarwiyah. Hari renungannya Nabi Allah Ibrahim atas keraguannya, adakah mimpi itu dari Allah ataupun dari syaitan. Rupanya pada malam selanjutnya, bertepatan pada malam 9 Dzulhijjah, beliau pun mimpikan dengan mimpi yang sama, Ibrahim tunaikanlah janjimu, tunaikanlah janjimu. Pada pagi harinya beliau yakin ini benar adanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari tersebut dinamakan dengan hari Arafah. Pada malam yang ke-10 Dzulhijjah hadir pula mimpi yang sama di dalam tidur beliau, Ibrahim, tunaikanlah janjimu. Pada pagi harinya beliau bertekad bulat ingin melaksanakan perintah daripada Allah. Akan tetapi Ibrahim alaihi salam seorang ayah yang bijak, tidak melakukan secara sembrono. Beliau itu berkomunikasi, berdiskusi dengan anaknya tercinta walau anaknya masih kecil. Apa kata Ibrahim kepada anak anda tercinta? Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat di dalam mimpiku sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih dirimu nak. Fanzur madza tara. Nah, coba engkau renung-renungkan, bagaimana menurut pendapatmu nak? Spontan Nabi Allah Ismail menjawab, hadirin sekalian, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ayah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Mudah-mudahan kelak engkau akan mendapati diriku ayah termasuk bahagian daripada anak-anak yang sabar. Maka Allah abadikan sejarah tersebut di dalam Al-Quran. Falamma aslama, maka tak kala keduanya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penuh tekad, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam melaksanakan perintah daripada Allah, Ismail alaihi salam dengan teguh hatinya menyerahkan nyawanya demi melaksanakan perintah Allah. Wattallahu lil jabin, neco ulian Nabi Allah Ismail nepelengket miang beliau dengan tanah, neco sikin yang cukup tajam tungku mutuah, nerok-rok atakuan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Semua malaikat ta'ajub, membantu malaikat tahu atuh perbuatan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, subhanallah. Lalu Allah menggantikan leher Nabi Allah Ismail alaihi salam, wafadainahu bidzibhin adzim, dengan satu kibas yang sangat besar. Neputron kibas tersebut oleh malaikat karena ta'ajubnya malaikat tersebut melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Ibrahim alaihi salam. Malaikat itu pun bertakbir kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Najawab oleh Nabi Allah Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Allah Ismail, Allahu akbar walillahil hamd. Disunahkan kepada getanya matungku mutuah dalam setiap hari raya, baik hari raya Aidil Fitri apalagi di hari raya Aidil Adha selama 4 hari, mengumandangkan takbir tersebut khususnya setelah selesai daripada salat 5 waktu dan umumnya dalam setiap waktu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari 2 riwayat tersebut hadirin sekalian, sebenarnya Ibrahim alaihi salam khalilullah ingin memberikan pesan teladan kepada kita. Yang pertama pesan beliau, tidak ada harta yang paling mahal dan paling berharga dibandingkan tunduk kita secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengingatkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 24.
Qul in kana aba'ukum, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada seluruh manusia. In kana aba'ukum, jika adalah bapa kalian, wa abna'ukum, dan segala anak kalian, wa ikhwanukum, dan segala keluarga kalian, wa azwajukum, dan segala isteri kalian, wa asyiratukum, dan segala keluarga kalian, wa amwalul taraftumuha, dan segala harta yang telah engkau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan segala perniagaan yang engkau khawatirkan terjadi ruginya, wa masakinan tardawnaha, dan segala istana tempat tinggal yang engkau senangi, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, itu lebih engkau cintai, bahkan melebihi daripada cinta engkau kepada Allah dan Rasulnya. Wajihadihi fi sabilih, bahkan melebihi cinta engkau daripada berjihad di jalannya. Maka apa kata Allah? Fatarabbasu, maka tunggulah kalian. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan dengan urusannya. Tunggulah kalian sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan bala musibah dan bala petaka. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Pesan yang kedua, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mengingatkan kita semua, tak kala manusia berikrar, amanna, kami beriman kepadamu ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, tiada lain yang kami sembah melainkan engkau ya Allah, benar adanya Muhammad itu Rasulullah. Itu sama artinya kita telah mendaftarkan diri kepada Allah untuk berhak mendapatkan berbagai macam ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna, adakah manusia itu menyangka mereka itu akan dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, dan mereka itu tidak akan lagi diuji? Tidak, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna allahu alladhina sadaku walaya'lamanna alkadhibin, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka maha mengetahui oleh Allah siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Pesan yang ketiga, hadirin sekalian, Nabi Allah Ibrahim ingin memberitahu kepada kita yang bahwa sebuah kenikmatan benar-benar itu akan menjadi nikmat bila mana dengan kenikmatan tersebut akan membawa kita mencapai kenikmatan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, sebuah kenikmatan itu hanyalah merupakan malapetaka apabila dengan kenikmatan tersebut menghalangi kita untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Sebuah kenikmatan, apakah itu harta, pangkat, jabatan, anak, sanjungan, ilmu dan sebagainya, benar-benar itu merupakan sebuah nikmat bila mana dengan kenikmatan tersebut akan membawa kita mencapai kenikmatan di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya kenikmatan itu harta, pangkat, jabatan, sanjungan, ilmu pengetahuan dan sebagainya menghalangi kita untuk mencapai kenikmatan di akhirat kelak, yakinlah wahai saudara sekalian, itu hanya nampak berupa nikmat tapi pada hakikatnya laknat, musibah, malapetaka yang disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Imam Ghazali mengingatkan, innal hasanata alhasanatu ba'daha wa inna sayyata sayyatu ba'daha. Oleh karenanya urung si ulun tuan sidang jamaah Aidil Adha rahimakumullah, tidak malukah kita bila mana kita mengatakan bahwa tahun ini kita tidak sanggup melaksanakan kurban, padahal kita memiliki mobil yang harganya ratusan bahkan miliaran. Cikalon, kalon tu kumutua. Berapa harga kendaraan kita di dunia? Ada yang 500 juta, 400 juta, bahkan 3 miliar, 5 miliar dan sebagainya.
kendaraan akhirat cuman hea juta tungku mutuah abu yang berbahagia. Hana merasa malaya legetanya dengan Allah. Allah menguji kita dengan perintah wajib dan perintah sunnah. Mungkin dengan perintah wajib dan tempu buat karena getanya temakut dengan ancaman azab neraka. Kenapa Allah memerintahkan kita dengan perintah sunnah? Allah ingin melihat. Saya tidak mengancam kalian, kata Allah. Saya hanya ingin melihat sejauh mana keikhlasan kalian ingin melaksanakan perintahku. Sebagaimana apa yang telah dilaksanakan oleh Khalilullah kekasihku Ibrahim alaihissalam. Oleh karena demikian sidang jamaah hari raya Aidil Adha dari rahimakumullah. Pada hari raya Aidil Adha tungkumutuhana lain amal ibadah yang cukup mulia. Melainkan itulah menumpahkan darah kurban itu. Rasulullah mengingatkan kita, mangkana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki keluasaan rezeki, falam yudahi, tapi dianya itu tidak mau berkurban, Rasulullah mengancam, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Di dalam hadis yang lainnya daripada Aisyah, Rasulullah mengingatkan, ma amila ibnu Adam yauman nahar, tidak ada amalan manusia pada hari raya nahar, min amalin ahabba illallah min irafatid dami, daripada suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah daripada menumpahkan darah kurban. Hadirin sekalian, kurban itu kata Rasulullah, ya ta'ata yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha, akan mendatangi pemiliknya dilengkapi dengan kuku-kukunya, dilengkapi dengan tanduk-tanduknya. Wa innad dama la yaqa'u minallahi bimaqanin qabla ay yaqa'a fil ardh. Darah kurban itu akan tumpah di sisi Allah sebelum dianya itu tumpah di atas bumi. Fatibu biha nafsan, kata Rasulullah, maka berbahagialah mereka-mereka yang melaksanakan amal ibadah kurban. Kiranya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah agar kita terpetunjuk kepada kebenaran, agar kita memiliki kesempatan dan kekuatan khususnya untuk senantiasa melaksanakan ubudiyah kepadanya, umumnya untuk melaksanakan amal kebajikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minannas. Moga-moga segala aktivitas amal kebajikan yang telah kita laksanakan dan amal kebajikan yang belum kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya salat Aidil Adha kita pada hari ini, yang tentunya kita nantinya akan membaringi dengan kurban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan kurban itu diterima oleh Allah. Allah jadikan kurban kita itu menjadi kendaraan kita kelak di akhirat, tak kalah kita melewati siratal mustaqim. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tuballighuna biha min jami'is sayyiat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwab.
tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Inilah nasihat singkat daripada ulun tuan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita bersama dengan perjalanan kehidupan riwayat kisah keluarga Ibrahim alaihi salam, sehingga mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita dalam bertakarrub mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kiranya Allah mewujudkan diri kita menjadi hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang senantiasa akan menjadi penghuni-penghuni surganya Allah. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.